Halo Cer, ketemu anak haraku Neng, Omah Pringgitan. Oke, kali ini kita lagi ada di Jasa Omah Pringgitan yang bangun rumah dari nol. Bangun rumah dari nol, nggak harus renovasi. Jasa Omah Pringgitan ya mesti sojon bangun rumah air. Ini ukurannya 7 kali 12 jon. Untuk rumahnya 2 lantai dan full bangunan. Mau tahu biayanya? Nanti tak spill jalan. Kalian yang mau bangun, nggak salah kalau kalian mau lewat Jasa Omah Pringgitan. Oke? Tapi sebelum itu, kita bumper dulu dan kita akan mulai dari area depan. Iklan sih, John. Halo John, nah di sini ini adalah area terasnya. Jadi area terasnya itu terbagi menjadi dua John. Jadi ada yang di area sini dan area samping itu untuk area mobil. Dan untuk spesifikasinya untuk pintu kita memakai pintu kayu John, solid. Dan warna catnya itu putih duku. Ini ada dua modelnya kupu-kupu. Jadi bisa dibuka full ketika kalian membutuhkan ruangan yang sangat luas. Dan di sampingnya itu ada jendela yang juga pakai kayu solid ini, John. Dan untuk lantai, untuk di arah depan itu sudah full. Full lantai keramik, untuk area terasnya itu pakai kayu. Serta untuk area yang bawahnya itu memakai keramik yang berukuran 40x40. Warnanya hitam, tak kombinasi dengan warna abu-abu. Jadi untuk area sini itu, yang sini polos, yang area samping nanti kalian bisa lihat itu benar-benar tak acak John untuk bentuknya. Jadi enggak polos-polos banget. Oke, kita maju ke area samping. Jadi area sampingnya ini untuk mobil yang lumayan panjang dan besar itu pasti muat karena di sini benar-benar lebar serta panjang juga John. Untuk area keramiknya ini juga tak tata acak-acak. Jadi enggak rapi-rapi banget, tapi insya Allah sangat keren. Untuk area pinggirnya juga rapi, enggak melulu kita pakai cor-coran terus dicat, karena di sini tak kasih keramik juga John untuk area sampingnya. Dan untuk area atapnya itu untuk perbaloannya juga sangat rapi. Untuk terasnya di sini mempunyai lebarnya kurang lebih 4 meter John, dan untuk panjangnya ke sana itu hampir 5 meter ini. Langsung di area teras ini ada kaca yang sangat gede. Nah ini aluminium, ini juga bisa dibuka sangat lebar. Nah, ketika kalian punya acara, kalian bisa taruh ini di area sini sampai area belakang. Jadi rumah ini benar-benar fungsional untuk secara fungsi, karena di sini kita hidupnya kan di desa. Jadi kalau mau kendoran, mau ngapain itu sangat enak, soalnya luas John. Oke, nah ini pintu aluminiumnya sliding, rapi, warnanya putih, kacanya bening. Nanti kalau memang mau lebih privacy, kalian tinggal kasih stiker John. Oke, untuk lantai rumah ini juga sudah memakai granit. Nah, ini granitnya ukuran 60x60 dan di sini adalah area ruang tamunya. Ruang tamunya juga cukup luas karena banyak banget di teras tadi kita bisa ditaruh kursi juga, dan di sini kalian bisa taruh sofa untuk tamu yang lebih penting. Nah, di sini oke. Lanjut untuk area samping sini, ini ada dapur juga. Dapurnya juga udah sangat luas. Nah, ini ada sinknya, keren di sini sinknya. Tapi untuk kitchen setnya itu nggak dapat. Tapi untuk kalian yang ini deket-deket ini, kalau memang mau pakai Jasa Omah Pringgitan, nanti bisalah tak kasih bonus kitchen set dari aluminium yang anti rayap John. Jadi tidak bakal rayap doyan. Saklar di sini untuk lampu-lampuan semua sudah include dari Jasa Omah Pringgitan. Oke, lanjut ke samping, di sini ada zinc untuk cuci tangan. Jadi di sini sudah ada untuk zincnya juga. Serta untuk kamar mandi di sini ada satu untuk di
lantai bawahnya udah dapat ini shower, serta untuk klosetnya itu udah pakai kloset songkong. Jadi di lantai satu itu punya satu kamar mandi, dapur, ruang tamu, serta area carport. Dan di area sini ini juga bisa difungsikan untuk area laundry ataupun bisa ditaruh gudang di sini, John. Untuk kamarnya di lantai satu juga cukup luas. Nah, di sini ini berukuran kurang lebih 3 meter kali 3 meter, John. Jadi untuk area santai di area sini itu bisa dikasih tempat tidur. Untuk lantai bawah saya sarankan untuk anak-anak ya. Kalau orang tua malah taruh atas saja, supaya dia untuk kakinya itu bisa terus bergerak, dan ketika nanti tua itu enggak gampang capek. Nah, di sini di area bawah tangga, karena tangganya berbentuk V, ini di area sini itu cukup luas, punya cukup ruangan. Nah, sini ya sampai aku sama hujan. Nah, di sini bisa ditaruh tempat gudang penyimpanan, ini cukup lega. Nah, di sini bisa kalian kasih kabinet, mau dari HPL ataupun dari aluminium itu sangat bisa. Pagar besinya ini sama dengan area yang di depan tadi, cukup keren kan untuk area pagarnya. Di sini tidak biasa. Oke, kita lanjut ke area tangga. Jadi area tangga ini memiliki lebar kurang lebih ini hampir 1 meter ya. 1 meter, serta di area ini itu sudah dikasih lampu. Jadi ketika kalian mau ini jalan malam-malam, kasih lampu ini aja, cukup terang dan bagus. Untuk teksturnya, untuk area ini tangga itu tak kasih dengan tekstur matte yang berwarna abu-abu dengan seperti pecahan-pecahan keramik, dan keren banget Bapak ini. Ini jasa uang peringkitan ngerjain rumah. Bos. Ya, kemen-kemen. Yuk, kita lanjut ke area atas. Nah, karena di sini tangganya itu enggak curam, jadi sangat banyak untuk anak tangganya, tapi intinya bisa jadi enggak curam karena lokasinya itu lumayan besar untuk space anak tangga yang dari lantai 1 ke lantai 2, dan benar-benar rapi, Jan. Untuk lampunya juga sangat keren. Oke, kita masuk ke lantai 2. Di sini untuk lantainya juga udah memakai granit. Ukuran 60x60 plus udah ada lesnya di area pinggirnya. Untuk plafon di sini juga udah drop ceiling. Udah ada LED-nya juga. Dan untuk pencahayaan kalian harus lihat. Gede banget pencahayaannya. Untuk cahaya serta enggak kalah itu udaranya juga masih bisa masuk, John. Jadi kalian harus itu ketika membangun itu enggak harus dipikirkan untuk pencahayaan serta untuk udara yang bisa keluar masuk di area rumah, John. Di sini juga udah ada balkonnya. Kalian bisa kasih tempat duduk. Kebetulan untuk rumah ini kan punya dua sisi rumah, jadi dari area depan serta di area samping. Dan di sampingnya sini juga udah tak kasih tangga untuk maintenance ke area tandon yang di area atas. Cukup lebar untuk area teras sampingnya, ini mempunyai lebar kurang lebih hampir 1 meter juga. Dan untuk pagernya juga masih satu motif dengan area tangga tadi. Jadi benar-benar ada ininya, koneksinya dari area depan sampai area samping sampai area. Nah, kita lanjut di area sini. Ruangan di sini itu sebenarnya punya 3 kamar, cuman yang difungsikan itu hanya 2 dengan 1 kamar mandi yang di area ini. Ini kamar utamanya memiliki untuk areanya, kamar mandinya juga mempunyai kamar mandi yang di area dalam. Jadi sudah lengkap untuk kamar mandinya di rumah itu, bahkan ada 3 contohnya. Aku iso lali ngomong lho. Dan untuk area kamar ini juga memiliki pintu yang mengarah ke area balkon. Oh. Bisa dibuka rono rene, wes. Nah, di sini
kalian masih mendapatkan balkon yang cukup luas sampai area sini. Dan kalau buat tenang dan mening, San. Ini lah jasa sama peningkatan enggak yang mesti ini. Ini kebetulan juga kemarin digambar sebelum dibangun, jadi benar-benar untuk kemiripannya juga 99% itu mirip dengan apa yang digambarkan. Dan di sini tak kasih kamprot dengan nuansa warna cat dari Nippon juga, John. Dan kombinasinya itu benar-benar bagus. Untuk area pagernya ini juga masih senada dengan area dalam, samping, sampai yang bawah area tangga tadi juga masih senada. Di sini untuk speknya jendela juga memakai pintu jendela aluminium, jadi enggak kayu, John, karena kebetulan rumah ini menghadap ke barat dan sebenarnya hujan enggak masuk sih, cuman karena ke barat kan sering terpapar matahari, jadi tak buatkan ini dari aluminium supaya jauh lebih awet. Sebenarnya kayu juga awet sih, cuman kalau aluminium itu jauh lebih awet, John. Dan di sini lantainya juga sudah memakai kayu, cukup luas kan? Keren. Oke, kita lanjut ke area samping kamar utama. Jadi area samping kamar utama ini sebenarnya dibuat kamar juga bisa sih, tinggal dikasih pintu, nanti ini akan jadi kamar yang ke 1, 2, 3, 4, John. Jadi yang keempat di sini untuk kamarnya cukup kecil, cuman kalau enggak ya buat konten kreator juga. Soalnya di sini jendelanya juga udah dapat, jadi untuk sirkulasi udara itu masih sangat baik, cahaya masuk, udara juga masuk. Tapi dijadiin musola juga bisa, John. Dan di sini ini juga ada ruangan kosong, bisa naruh kayak piala-piala nih anakmu lah dorongan itu. Oke, kita ke kamar yang di belakang. Ini juga cukup luas, ukurannya hampir sama dengan yang di area bawah. Di area bawah tadi sama yang atas itu satu ukuran. Dan di sini masih ada jendela juga untuk di area samping ketika udaranya di sini itu pengap, jadi bisa dibuka, karena untuk area tengah tadi kan sirkulasi udaranya bagus, jadi bisa langsung membantu area kamar belakang yang lumayan agak tertutup. Dan di sini juga masih ada kamar mandi yang di area luar. Di area luar di sini cukup luas juga untuk area kamar mandinya, ada showernya, klosetnya juga sudah duduk. Oh, mending mau ini. Dan di samping, nah ini di sini juga masih dapat area laundry room yang di area belakang, jadi bawah ada, atas juga ada. Ini udah tak siapin untuk keran sama pembuangan stop kontaknya sudah tersedia, John. Oh, dan mending ini, oh my God. Untuk atap rumah ini kita memakai spandek pasir yang dimana ketika hujan itu benar-benar kan, John, enggak berisik, karena speknya untuk spandek pasir itu sama kualitasnya dengan genteng. Jadi ketika kalian mau tanpa resiko yang berat, kalian mending tak saranin pakai spandek pasir. Spandek pasir itu yang penting yang itu bikin yang beli yang 0,3 mereknya Kencana itu insya Allah bagus, John, karena udah tak terapin di sini. Atau bahkan di rumah yang saya tempatin itu juga tak pakaiin itu. Dan enggak panas, John. Sama sekali enggak panas. Padahal untuk ceilingnya ini kalau dibilang tinggi juga enggak, kalau dibilang pendek itu juga enggak. Untuk area atapnya ketika kita ada maintain di atas itu juga sangat mudah, karena bisa diinjek untuk area atapnya, enggak melulu kita harus injek yang di area rangkanya, jadi kita injek di arah spandeknya pun itu juga bisa. Oke, untuk kalian yang mau bangun rumah seperti ini untuk ukuran 7x12 itu kalian bisa dengan biaya kurang lebih 400-an jutaan itu kalian sudah bisa pakai jasa rumah peringgitan yang di area Jawa Timur atau bahkan Jawa Tengah juga boleh sih. Jadi untuk jasa uang peringgitan tuh bisa bangun dari nol, renovasi, wes mesti soalnya
renovasi ya iso, pokoknya bangun dari nol ya pasti jauh lebih bisa John, dan akan jauh lebih proper ketika saya bisa bangun dari nol, karena benar-benar semua saya siapin dari bawah, dari pondasi itu sudah saya siapin untuk area salurannya, untuk area perkabelannya, untuk pokoknya semuanya akan tertata rapi karena sudah di set dari awal. Kalau masalah gambar pasti dapat John. Jadi untuk kalian yang mau bangun, wes gak salah wes kan. Pengen pakai jasa uang peringgitan. Dan untuk area depan kalian bisa lihat sendiri kan. Untuk area depannya itu benar-benar keren. Untuk tampaknya itu kotak-kotak, untuk atapnya itu tidak terlihat, dan menurut saya ini benar-benar kombinasinya untuk pencahayaan udara rumah ini benar-benar tertata, benar-benar diperhatikan dari awal pembangunan. Oke John, semono ae wes ya, matur suwun. Untuk kalian yang mau bangun, kalian bisa langsung hubungi nomor yang di bawah. Kalian bisa tanya-tanya dulu berapa harganya, berapa wes teko elos ora apa-apa. Tak tunggu untuk kalian yang mau renov ataupun mau bangun rumah dari nol, itu akan saya ladeni, saya layani dari pokoknya survei, tak survei nih Bang Ejan. Oke, matur suwun dan terima kasih. Semoga membantu untuk kalian yang juga lagi cari referensi untuk bangun rumah dari nol, dari pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Oke, matur suwun, see you.